Yo, what's up bro? Kembali lagi bersama saya Ferris Lim. Kali ini kita kembali lagi di game Mobile Legends. Di mana nih ada updatean terbaru yaitu Speedy Version. Versi speed lebih kencang gitu ya. Di mana kita baca dulu nih. Dear player, silakan mengupdate MLBB ke Speedy Version dan dapatkan hero serta avatar border yang menakjubkan. Setelah mengupgrade, Anda akan mendapatkan peningkatan berikut. Yang pertama, kecepatan startup dan loading meningkat sebesar 60%. Yang kedua, peningkatan frame rate sebesar 10%. Peningkatan ini dapat berbeda pada setiap perangkat. Yang ketiga, peningkatan stabilitas yang lebih baik. Yang keempat, efek visual yang lebih dipertajam. Akan lebih banyak peningkatan efek visual yang akan dirilis pada versi mendatang. Update sekarang juga. Nah, jadi kalian sudah pada update belum? Kalau kalian update, katanya nih kita loadingnya makin cepat dan kecepatan startupnya itu lebih bagus pokoknya daripada versi sebelumnya, di mana kita juga mengalami atau ini kita akan mendapatkan peningkatan frame rate sebesar 10%. Jadi lebih bagus pokoknya daripada versi sebelumnya ya. Jadi bagi kalian yang sudah update, kalian merasa lebih cepat nggak dari versi yang sekarang ini? Nah, oke, kalau kalian sudah update, maka kalian login ke gamenya nanti akan mendapatkan hero gratis. Nah, jadi caranya dapat hero gratisnya itu gimana? Gampang aja. Oke, jadi ini dia. Ini dimana kita akan mendapatkan giveaway besar-besaran dari Moontoon. Wow, kok bisa ya ini ya? Ini kita dapatnya hero gratis. Bukan itu aja, tapi kita dapatkan border avatar yang eksklusif yang keren banget ini. So, jadi caranya bagaimana? Caranya gampang aja. Yang penting kalian update di App Store kalian atau Google Play kalian, update Mobile Legends-nya yang versi terbaru. Oke, setelah kalian update, maka nanti kalian di menu event, kalian pilih menu versi cepat. Ini dia. Setelah itu nanti kalian ikuti aja quest-nya ini. Login MLBB. Kalau kalian sudah login, maka nanti kalian tinggal klaim hadiahnya nih. Download 40% tambahan MLBB terbaru. Download semua tambahan dari MLBB terbaru. Jadi ada 3 quest nih. Kalau kalian sudah lakuin 3 quest ini, kalian tinggal klaim. Ini kita klaim dulu yang pertama, di mana kita akan mendapatkan hero gratis. Dan kita lihat dulu ini hero-nya apa aja. Buka dan dapatkan satu hero berikut: Moskop, Gatot Kaca, Lolita, Hellcat dan Vexana. Kebetulan nih saya udah ada semua nih ya. Aduh, kacau banget nih. Ya udah enggak apa-apalah. Ini kita buka dulu. Dapat Gatot Kaca, kebetulan saya sudah ada dan saya mendapatkan 10.000 battle point. Oke, yang kedua nih kita klaim langsung dapat avatar border yang keren banget ya. Oke, yang ketiga nih ya, ini dapat tiket. Oke, jadi itu dia ya. Jangan lupa kalian update dan jangan lupa juga klaim hero gratis. Karena dari Mobile Legends-nya nih jarang-jarang banget loh bagi-bagi hero gratis. Kalau kalian nggak ambil sih sayang banget ya. Nah nih ini kak apa nih, bingkainya nih bagus banget nih ya. Dapat bingkai gratis lagi nih. Kita cuma modal update dapat hero gratis sama border. Wow, keren banget ya. Kapan lagi nih ya? Sering-sering banget dong ya kan. Sering-sering dong Mobile Legends-nya atau Moontoon-nya nih adakan begini ya. Jadi kan kita lebih semangat mainnya. Oke bro, jadi itu dia ya. Kalian jangan lupa klaim dan update dulu terlebih dahulu di App Store kalian ke versi yang terbaru untuk game Mobile Legends-nya ya. Jadi menurut kalian gimana sih? Ini ada peningkatan atau enggak sih? Kalau menurut saya sih ya ada ya kali ya. Ini mode HFR apa lagi nih? Oh ini, oh ya ya ya, ini sebelumnya udah ada memang. High frame rate ya. Nah, jadi katanya lebih cepat, tapi sampai saat ini saya merasa ya agak berbeda dikit sih. Memang lebih enggak nge-lag seperti dulu lagi sih memang. Udah tuh ya, pokoknya loadingnya lebih cepat dan prosesnya itu lebih cepat deh. Oke, jadi gimana menurut kalian semua, dan ada peningkatan enggak sih semenjak update versi yang terbaru ini? Dan kalian jangan lupa klaim ya hero-nya, karena itu gratis loh. Gratis, kapan lagi ya? Karena giveaway dari Mobile Legends-nya itu sangat langka banget, tuh jarang-jarang banget itu mereka adakan ya kan. Dan dapat border gratis lagi. Oke, jadi sampai di sini aja dulu ya. Dan jangan lupa like dan subscribe seperti biasa dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru dari saya. Saya Ferris Lim, sampai jumpa, bye-bye.